Kacet artinya menari. Lasan itu artinya lapangan yang terbuka atau halaman balai. Biasanya tarian ini ditampilkan khusus untuk menyambut para tamu agung atau pembesar-pembesar pimpinan suku Dayak terdahulu, yang merupakan bentuk ucapan selamat datang dan ungkapan persaudaraan dan persahabatan yang sangat karib dalam bentuk silaturahmi, keakraban dari antara sesama suku Dayak daerah tersesama masyarakat yang saling hidup berdampingan dan bersama sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan. Itulah tarian ini ditampilkan dan ungkapan isi hati bahwa kami dan kita semua bersaudara dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.